Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a bi ulumihi darini amin. Faslun fi ikhtilafil muta'aqidain. Ini pasal tentang berselisih dua orang yang bertransaksi, penjual sama pembeli, beda pendapat. Walau ikhtilafa muta'aqidaini, dan jikalau berselisih oleh dua yang bertransaksi, walaupun ini awarisaini, sekalipun dua wakil ataupun dua ahli waris, ya, sekalipun, jadi bukan yang punyanya tapi wakilnya, sekalipun bersisih. Fi sifati akdin, tentang apa bersisihnya? Tentang sifat akadnya berbeda. Fisifati akdi mu'awadatin, gitu ya. Fisifati akdi mu'awadatin, pada sifat akad pertukaran. Contoh kabayain, ya, seperti jual belinya. Wasalmin, salam, ya. Berbeda. Wa kiradin kirad, wa ijaratin ijarah, wa sadakin atau sidak, boleh juga, ya, mas kawin. Walhalu, padahal, annahu, bahwasannya dia itu qad sa'a, sungguh sah al-aqdu, oleh akad, bittifakihima, dengan sepakat keduanya. Ya, kalau sepakat sah, kalau berbeda. Au yaminil ba'i, ya, atau sumpah oleh yang, ya, penjual sah. Ka qadri iwadin, seperti kadar gantian minak wimabi'in, daripada seumpama barang yang dijual. Au samanin, atau harganya. Aujinsin, aujinsihi atau jenisnya, au sifat atau sifatnya. Au ajalin atau, ya, temponya. Au qadri atau kadarnya. Kadarnya satu hari, dua hari, gitu. Wala bayyinata li ahadihima, enggak ada bukti bagi salah satu daripada keduanya, enggak punya bukti. Bima da'ahu, dengan apa yang keduanya dakwakan akan dia. Buktinya enggak ada. Au kana li kullin minhuma bayyinatun, atau ada bagi tiap-tiap daripada keduanya bukti. Walakin, akan tapi, kota arodota, sungguh keduanya bertentangan, bukti keduanya bertentangan. Bi an utli kota, ya, dengan bahwa dimutlakkan kedua bukti itu, enggak ada tanggalnya, dimutlakkan, ya. 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 Dimutlakan. Dimutlakan, enggak ada buktinya, enggak ada tanggalnya. Au utliqat ihdahuma wa urriqatil ukhra, atau dimutlakan
salah satu keduanya enggak ada tanggal, wa urikhatil ukhra, dan diberi tanggal yang lain. Ini ada tanggalnya nih, satu kagak ada. Yang satu bilang ini kontan, ini tempo. Kata yang satu kontan, kata yang satu tempo. Yang mana yang benar? Ya. Yang ini dikasih tanggal, yang satu tanggal ada, yang satu enggak ada. Au urikhata bi tarikhin wa'idin, atau ditanggalkan keduanya dengan satu tanggal. Diberi tanggal keduanya diberi tanggal dengan satu tanggal. Wa ila, dan jikalau enggak, ya. Ya. Jikalau enggak, maksudnya jikalau enggak, jika tidak diberi tanggal, ya, jika tidak diberi tanggal dengan satu tanggal, bahkan diberi tanggal dengan dua tanggal yang berbeda. Ya. Seperti mengatakan salah satu keduanya, ya, bukti itu kami bersaksi bahwasanya dia menjual dengan 100, ya, pada tahun ini tanggal segini sekian. Berkata lagi yang lain, kamu bersaksi bahwasanya dia menjual dengan 500 umpama. Ya. Pada waktu 6 bulan lalu umpama gitu. Maka hukima bimuqaddamatil bimuqaddimatil, ya. Bimuqaddamati tarikh, maka ditetapkan, dihukumkan dengan, ya, yang dahulu tanggalannya. Jadi kalau berbeda tanggalannya, ya, maka yang ditetapkan yang dulu, yang duluan tanggalannya. Hal apa? Ya. Hal apa? Kullun min huma yaminan wa'idatan. Maka bersumpah. Maka bersumpah oleh tiap-tiap minhuma daripada keduanya yaminan wahidatan, ya. Dengan satu sumpah. Jadi berselisih umpama, ya, salah satu kedua dari berselisih keduanya, dua transaksi berselisih, ya, tentang sifat dalam berjual belinya, apakah ini dengan cara apa jual belinya, ya, apa dengan cara jual beli atau salam, ya, atau bukan, ya, iya. Maka kalau begitu, biar selesai masalahnya, bersumpah tiap-tiap dari keduanya yaminatan wahidat, yaminan wahidatan, dengan satu sumpah. Tajma'u, yang mengumpulkan, nafyan, akan menafikan liqauli sahibi, bagi perkataan sahibnya, bagi perkataan, ya, maksudnya yang lawannya, apakah pembeli atau penjual. Wa isbatan, dan menetapkan liqauli, bagi perkataannya. Fayaqul ba'i umasalan, maka berkata oleh yang menjual umpamanya, ma bi'tu bikadza, aku tidak menjual dengan harga demikian. Walqad bi'tu, akan tapi aku menjual bikadza, dengan harga demikian. Umpama itu, ya. Ya. Berselisih. Berapa nih harganya? Ini berapa harganya? Ya. Saya jualnya segini. Yang benar kemarin jualnya segini, gitu, maksudnya. Ya. Saya jualnya segini, yang segini, ya. Kemarin segini, ya, umpama begitu. Kemarin bukannya segini, kemarin jualnya bukannya 2 juta, enggak. Kemarin jualnya 2.500.000, ah, yang benar. Ini tanggal ini ada buktinya, gitu, umpama gitu. Bersisinya umpama dalam hal itu.
Maka bersumpah tiap-tiapnya itu. Yang benar ini, nah sumpah. Wa yaqul mustari, pembeli berkata, mastaraitu bikaza, aku tidak membeli dengan harga demikian. Wa laqad istaraitu bikaza, sungguh aku membeli dengan harga demikian. Li'anna kullan mudda'in wa mudda'an alih, karena bahwa tiap-tiap ya, tiap-tiap penjual, tiap-tiap pembeli ya, tiap-tiap penjual, tiap-tiap pembeli itu ya, berdakwah dan didakwah ya, mendakwah dan didakwah. Wal aujah ya, wal aujahu, pendapat yang lebih kuat adalah adamul iktifa'i, tidak cukup, tidak sah bima dengan kalimat begini, ma bi'tu illa bikadza, aku tidak jual kecuali dengan ini. Nah, ini kalau begini kalimat enggak sah. Kenapa? Li anna nafya fihi sari'un wal isbata mafhumun, karena bahwa menafikan padanya itu jelas, jelas ini, dan menetapkan itu bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.